as myself kan, seorang ibu kepada 7 orang cahaya mata, ada anak istimewa lagi. Sebenarnya bisnes ni adalah bisnes yang sangat senang. Ya. Yang penting kena dengar apa yang leader suruh buat. Kak Iza boleh bantu lebih ramai orang, especially my family. Kak Iza boleh ubah tahap ekonomi keluarga Kak Iza. Saya dah jadi perulian takaful selama 5 tahun dari 2012. Actually sebelum ni saya adalah seorang doktor. Bila join takaful tak berpaling ke belakang dah. Sebab masa fleksibel, sekarang kita lah bos, kita lah pekerja. Dengan kaedah yang ada, kita boleh membuatkan orang mencari kita. Dari kecil lagi, saya ada ramai kawan Melayu dan nama juga namanya Musa. So itu ada advantage. Biasalah budak duduk KL, kita akan sangat enjoy, duit selalu habis. So pekerjaan asal saya tak cukup income. I've been in this line actually for the last 21 years. I want to create the awareness to especially the Muslim. Because now we have the takaful products and they are syariah compliance. Bila sebut nak kaya tu, saya ingatkan bisnes perniagaan ni terlalu banyak cabaran dan dugaan yang saya hadapi termasuk persaingan. Keadaan saya ni yang sangat pemalu dan tak boleh bercakap di hayat ramai, boleh sampai sekarang bertahan dalam bidang ni. Kita boleh berniaga di mana-mana je. Dari segi pendapatan, saya dapat capai 10 hartanah daripada bidang ni. Mendidik dalam golongan Bumi Putera, especially perancangan kewangan Islam. Sedangkan bidang perniagaan ni skop dia besar, tak semestinya memerlukan modal yang tinggi sebab I start join this industry dengan modal RM40. Setiap pagi saya bangun dengan harapan untuk melihat lebih ramai anak bangsa di luar sana untuk sertai takaful yang kita dah jelas perjalanan syariah dia bagaimana. 100 Manpower telah capai, agensi yang saya wakili telah mencapai Malaysia Takaful Association sebagai Quality Agency Award. Alhamdulillah, saya telah mempunyai 3 cawangan yang mana HQ agensi kami berada di Johor Bahru. Saya nak melahirkan bukan saja ke 300 manpower, malahan ke 1,000 manpower. Tugas kita sebenarnya memastikan setiap orang yang berada di Malaysia ini khususnya memiliki sekurang-kurangnya 100 polisi. Peluang ini telah membuka jalan yang luas untuk golongan-golongan muda, terutama macam saya. You kena berani mencabar diri you. Untuk menjadi kosong dahulu, fokus dalam masa 2 tahun, you boleh mencapai 5 angka yang pertama. Tugas sebagai perulian takaful tak mudah dan dia juga tak susah. Yang penting kita kena try. Kita ada leader. Kita diberi seorang leader yang boleh mengajar secara percuma, lepas itu you boleh jadi jutawan. This career is the best career for all mothers out there. For the Muslims, they are lacking in awareness. Want to educate them. Want to create the awareness. Untuk menjadi kaya bukan mudah. Siapa sangka dalam masa 5 tahun saya dapat apa yang selama ini saya tak pernah impikan. Saya berharap supaya semua boleh berjaya bersama Great Eastern Takaful. Bak kata pujangga lah, okey. Sekali jiwa diserah, biarlah kekal tak berubah. Okey. Jom berjaya bersama Great Eastern Takaful.